Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan kita ya, Servis AC Bekasi. Di video kali ini saya menemukan kasus AC Daikin error ya. Jadi di sini masalahnya tidak bisa di remote. Lampunya nyala. Cuman nggak bisa di remote ya. Ya, habis perbaikan. Terus muncul lagi kode error. Jadi di sini nggak bisa dinyalakan ya, nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Lampunya ngedip-ngedip terus. Itu ya. Kita cari kode errornya dulu. Tekan cancel. Nanti kalau alarm bunyinya panjang itulah kode errornya. Untuk mencari cancel juga tekan satu. Bukan, bukan. Ini ya, errornya di C9 ya. C9. C9. C9 ini masalahnya pada sensor ya. C9 ini masalahnya pada sensor. Ini ya, nggak bisa ini ya. Gitu. Nanti kita lihat cara perbaikannya ya, untuk perbaikan kode error C9 ini ya. Jadi memang kode error di AC ini cukup cukup banyak ya, macam-macam juga. Oke, nanti kita lihat ya cara perbaikan ya untuk kode error C9 ini ya. Jangan di skip-skip ya videonya ya. Dan ini yang kelanjutan yang kayak kemarin yang saya bilang mati total ya. Jadi kemarin mati total, ini sekarang dibikin BIOS. Ini BIOS, BIOS sendiri ini ya. Itu ya. Sensornya juga kena juga. Masalah, jadi error. Nanti kita lihat ya cara perbaikan sensor apa C9-nya tadi ya. Jadi memang harus sabar nih saya ini mah. Iya mas, itu mas. Dan kita sudah jumper ini ya. Ini ya. Untuk sensornya kita pasang. Kita pasang. Langsung kita colokkan ya, kita coba dulu ya. Ya, kita colokkan ya. Ini ya udah. Ini ya udah nyala ya. Udah nggak ngedip-ngedip lagi ya kita. Coba kita nyalakan ya.
coba mau connect ke outdoornya apa enggak. Yang penting kan masalahnya di sini kode error C apa C9 itu adalah masalahnya di sensor ya. Dan kita jumper pakai termis ini ya. Termis luar ya. Kita jumper pakai termis ini. Iya, ini udah dirombak. Jadi error di AC Daikin ini cukup banyak ya, faktornya banyak juga. Jadi harus jeli kita mencari masalahnya ya, trouble-nya ya. Oke ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Salam dingin, wassalam.